Thank mm -hmm. you. Halo sahabat Exceler semuanya, seperti biasa kita buka pertemuan kita ini dengan salam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga teman-teman yang sedang sakit mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa kita dan diangkat oleh Allah Subhanahu Taala penyakit yang ada di badan kita. Amin. E, baiklah, kali ini kita akan membahas yaitu sebuah nota dengan menggunakan PBA atau Visual Basic Aplikasi. Ya, dengan coding, e, baiklah, nota ini e, sederhana juga, ya, bentuknya, e, tetapi teman-teman bebas untuk mengembangkan nantinya. Silahkan dikembangkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. E, baiklah, teman-teman semuanya di sini kita harus mulai dari awal ya oke di sini kita akan yang pertama adalah kita aktifkan dulu yaitu e, makronya ya di sini security at macro di sini kita pilih yaitu enable this content oke nah baru kita bisa menjalankan aplikasi ini ya oke aplikasi ini e, nantinya akan seperti ini ya e, kita klik tinggal input Nah nanti akan muncul yaitu uh, user form bentuknya yang seperti ini input nota belanja uh, kita pilih new nota ya untuk mengosongkan notanya di sini kita tinggal pilih uh, nama barang input kemudian pilih lagi nama barang oh sorry uh, new oke okay, sekarang kita tinggal pilih nama barang Kemudian quantity jumlah belanjanya berapa? 6 misalnya. Input, kemudian kita pilih lagi nama barang lagi, kemudian jumlah atau quantity-nya. Oke, okay, input lagi. Kita pilih lagi, kemudian quantity lagi, input lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, jika sudah kita tinggal klik notakan ya. Ini ada bagian notakan. Notakan. Oke, okay, kita tutup nah nantinya jumlahnya akan muncul di sini nah jadi notanya sudah jadi tinggal kita print oke okay. nah teman-teman di sini kita punya empat sit ya sit pertama itu nota tadi kemudian sit kedua yaitu ada rekap invoice untuk belanja kemudian ada akun nah di akun ini teman-teman bisa bebas mengganti E, nama barang ini mau diganti dengan apa aja boleh ya misalnya diganti dengan a boleh silakan sesuai dengan e, nama e, barang yang kita jual di toko kita masing-masing ya mau di, mau ditambah ke bawah silakan mau dikurangi juga silakan bebas kemudian berikutnya yaitu di bagian arsip nah bagian arsip ini adalah e, untuk cek nota ya ini cek nota nomor satu ya jadi nota nomor satu hanya ada satu belanja di sini ya jadi hanya ada satu belanja Nah, kemudian kalau kita ingin mencetak notanya lagi, silakan import lagi ke bagian nota sini ya. Nah, nanti masuk sini. Oke ya, teman-teman seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan file ini secara langsung boleh ya, teman-teman hanya tinggal mengganti ya, mengganti nama barangnya di sini. Atau menghapus kalau berlebih atau menambah jika berkurang. Nah, jadi tugas teman-teman hanya di sini ya, mengganti di sini. Oke, okay, mengganti nama barang dan harga satuan barang. Selebihnya teman-teman boleh silakan menggunakan yang seperti ini silakan. Ya, ini sudah siap digunakan, tinggal perin aja nanti ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin mengganti ini silakan ini hanya mengganti manual ya. UD Excel dan Musik ini silakan teman-teman ganti dengan nama toko masing-masing atau mau didesain ulang silakan. Ya, Nah kemudian e, disini e, menggunakan user form seperti ini tadi ya Jika teman-teman ingin mengedit user formnya juga boleh silakan Nah cara mengeditnya yaitu dengan e, klik kanan bagian sheet bawah Kemudian kita pilih yaitu view kode Nah di view kode ini ada script Ini script untuk bagian sheet 1 ya e, Bagian sheet 1 ini Ini adalah untuk e, script menambah jumlah nomor dan menambah bagian sit satu yaitu bagian yang ini. Oke, bagian di sini ya sit satu. Oke, jika di sini namanya barang bernambah, berarti nomornya juga ikut nambah ke bawah ya. Jika berkurang maka nomor resampingnya juga berkurang. Kemudian ada satu lagi kita menggunakan coding yaitu di bagian user form. Nah ini bentuk user formnya seperti ini ya. Nah ini bentuk user formnya yang kita gunakan tadi bentuknya seperti ini. Ya teman-teman boleh silakan berubah ya mau ganti nama silakan. Nah itu kemudian e, untuk user form ini kita menggunakan script yang modelnya seperti ini ya modulnya seperti ini. Ini scriptnya seperti ini ya. Nah ini, nah ini adalah jika e, bagian yang sheet satu tadi ya di, di copy ke bagian arsip. nih dia. Ya codingnya seperti ini. Silakan teman-teman baca dulu dipahami. E, Letaknya kemudian fungsinya untuk apa saja, silahkan dipahami terlebih dahulu ya. Jika ingin menambah atau mengedit, silahkan karena modul atau scriptnya tidak protect ya. Silahkan, teman-teman, edit. Oke, ini adalah e, untuk modulnya ya, untuk bagian modul tadi atau user formnya ya. Oke, ini dia e, aplikasinya. ke teman-teman, menginginkan filenya, silahkan, teman-teman, e, ketik alamat email di kolom komentar di bawah, oke? Okay. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Eh, akhir kata saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.